Baik, terima kasih Pak Diplomat. Selamat pagi Bapak Ibu, Bapak Kepala Dinas yang kami hormati dan juga yang mewakili kami dari Departemen Destinasi 1 membawa wilayah Jawa dan Sumatera. Sedikit sharing terkait dengan bagaimana proses pengawalan kita untuk IATA tahun 2023. Mohon slide ini. Ya lanjut. Sebagian mungkin sudah tadi sudah sampaikan oleh Pak Bayu dan kami nanti akan secara singkat aja membahas dan juga nanti mana menjadi poin-poin penting yang perlu kita sampaikan dan juga nanti kita akan melihat di sesi diskusi kalau bisa dan lanjut. Ini hal-hal yang membuat kami kadang-kadang juga merasa ikut berdosa karena ikut terlibat dalam menentukan dan memberikan dana dan kepada dan Bapak Ibu, tapi pada setelah dibangun dan kemudian seperti ini jadi kami mohon bantuan dari Bapak Ibu untuk kita dosanya supaya tidak terlalu banyak Pak. Jadi contohnya dari yang masih itu coba. Yang kami juga dalam. Jadi panggung di danau, tapi karena dia tidak ada perencanaan master plan dari awal sehingga tidak mempertimbangkan debit airnya naik pada saat naik atau pada saat turun. Sehingga setelah sudah dibangun, akhirnya tenggelam barang itu. Pasti ini kayak. Terus ada yang ambrol. Yang kanan ini. Terus yang di bawahnya itu. Suram. Jadi kita semua kumpul di sini rame-rame kita mengajukan dana IATA selalu dari bangun ya seperti itu kondisinya. Berarti dosanya yang bukan ini Pak Pak Habib. Habis itu kita lagi nih. Jadi kita mau apa ya sebenarnya? Jadi kan dosa yang baru gitu. Daripada malah merusak destinasinya pada saat belum dibangun IATA bagus. Artinya tanpa ada bangun IATA itu orang bisa camping drone di sana tanpa ada bangunan ini dan mereka bisa jalan destinasi wisatawan ini. Tapi setelah kita tidak tahu malah kita nggak mampu merawat, kita nggak mampu mengurusnya, mengelolanya sehingga terjadi seperti ini. Dan ini juga yang sering menjadi kita kadang-kadang setelah ada 2 tahun, 3 tahun kemudian kita nanti akan dapat surat undangan dari kejaksaan, dari kepolisian, dari BPK. Itu tadi kita akan menjawab seperti ini. Apa dasar Kementerian Pariwisata memberikan dana desa ke daerah ini pada kondisi bangun seperti ini? Anda yang WC yang ini? Itu sebelah kiri, persen sebelah kanan itu contoh bangunan yang dibangun di atas bukit, tapi dia tidak memperhitungkan angin kencang dan juga kondisi situasi di lapangan ya tadi perencanaan akhirnya ambrol di terjang angin. Miris kan Bapak Ibu kan? Miris. Kita di sini miris sekali. Berjuang berdarah-darah untuk mengundang lebih apa tapi seluruh itu kondisi seperti ini. Lanjut. Sangat miris. Lanjut. Ini jadi jadi karena rendahnya kualitas perencanaan, jadi hasil pembangunan juga akan mempengaruhi. Itu kenapa kita release kriteria itu master plan itu sangat penting karena biar kita ingin tahu istilahnya daerah mau bangun apa di lokasi di TW itu. Jadi nggak cuma sekedar mohon maaf istilahnya pada saat karena kadang-kadang kalau kita dapat inspirasi kan paling-paling kan pas pada saat bangun pasti kamar kecil kan. Ting, oh, saya mau bangun toilet di sini. Oh, saya mau bangun amfiteater di sini. Pada saat tadi, hanya kepikiran dari Pak Bapak Kepala Dinasnya, hanya kepikiran dari Pak Kadinnya gitu, untuk mengusulkan dana-dana itu. Tanpa diusung oleh perencanaan, sehingga terjadilah penempatan toiletnya di mana, penempatan amfiteaternya di mana.
ya tadi tidak ada perencanaan dari awal, perencanaan master plan. Jadi kita misalkan konsep masalah master plan, jadi kita tahu dari awal dia mau bangun di mana, bangun di angka itu, yang disuruhkan ini. Terus yang kedua, kenapa terkait dengan ketuntasan? Jadi kita tidak pernah pengen misalnya daerah pindah satu ke DDW ke DDW yang lain dengan harapan misalnya bahwa kanser bahwa tapi dengan menyenangkan semua orang di kabupaten masing-masing sehingga bangunan yang dibangun juga kecil-kecil atau istilahnya yang tadi semua dapat kembalian padahal maksudnya tidak itu karena kita pengen setelah dari bangun di angka itu amenitas bisa langsung digunakan dan bisa bermanfaat bagi daerah. Jadi enggak, kita nggak akan bisa tahu dalam satu tahun itu 5 sampai 10 DDW. Dan harapan kita kenapa di angka ini kita fokus ke satu DDW supaya kita pas satu dan angkanya bisa lebih besar dengan mempertimbangkan master plan dan DDW tadi. Dan yang perlu kami sampaikan juga terkait dengan apa yang sudah dibangun itu yang perlu komitmen daerah juga dalam pemeliharaannya. Karena di Permendagri kita juga berangkat dengan Permendagri masalah keluaran aset dan juga pemeliharaan ini dan mereka sudah membuat peraturan di Permendagri nomor 19/2019 yang mana menjadi kewenangan provinsi dan kewenangan Pemkab Kabupaten itu sudah ada dari DNAK karena kita dianggap penugasan dan itu berani boleh masuk ke APBD itu masuk ke penggaraan itu harus di daerah APBD. Jadi ada beberapa daerah yang minta ke kita gitu dan dibangun dengan DNAK habis itu kita dengan ke pusat kan lucu gitu. Jadi ini harus kami ingatkan kembali terkait dengan penggalan aset dan terus yang kedua terkait dengan karya bentuk desainnya karifan lokalnya mohon dipertimbangkan, diperhatikan misalnya. Memang di jenis kita memang sudah ada contoh gambar-gambarnya contoh, tapi tidak harus seperti ini, harus dibangun gambar itu kan hanya sekedar ilustrasi. Tapi kita akan sesuaikan dengan karifan lokal dan nasional supaya membedakan daerah apa lagi dengan daerah yang lain. Lanjut. Next. Lanjut. Lanjut. Nah ini contoh misalnya yang masih bilang dari ini. Itu ada menara pandang. Ini kan berhasil. Meskipun ada menara pandang, ada kolam renang di bawah. Itu menara pandang satu. Paling masjid atau tempat loncat ke kolam renang. Dua fungsi itu pak. Ini yang istilahnya. Mohon istilah terbaik itu kalau fungsi renang itu yang punya apa loh istilahnya? Sesungguhnya atau semacam ada imajinasinya. Jadi papan luar saya nggak ada, jadi kita bingung juga orang yang mau lompat gimana, nggak ada pagar. Sabar, sabar. Ini saya yang apalagi saya, ini kenapa saya nggak ada? Ngopi. Tapi kalau jalan ke kampus saya, bapak itu ada tangga sebagai wisatawan. Tinggi. Bukan sebagai kepala dinas. Jadi bayangkan Bapak Ibu sebagai wisatawan yang berkunjung suatu destinasi, habis itu dia bangun seperti ini. Dan sekarang Bapak Ibu sebagai dinas pariwisata, OPD, mempunyai kewenangan membangun amenitas di destinasi Bapak Ibu. Ya harusnya lebih bagus, ya. Bapak Ibu kan sudah jalan-jalan kemana-mana. Dan saya juga ingin saya lakukan, saya bisa pergi ke daerah, saya berlaku sebagai wisatawan juga. Jadi ingin tahu saya. Saya jadi wisatawan yang menggunakan sarana-prasarana yang Bapak Ibu bangun seperti apa? Ini real ini mas. Ini real ini. Lanjut. Saya kira kelihatan bahwa itu benar-benar. Ini bikin gazibu. Jadi lambat. Dengan ukuran seperti itu mau jadi apa? Apakah itu memilih poster sistem link atau apa? Apakah itu gazebo untuk pengunjung atau untuk tempat apa, tempat selfie? Yang penting ada pak ya. Kan biayanya kecil-kecil juga ini.
100 juta. Ya. Tinggi 200 juta ini. Banyaknya kecil. Oke, benar. Paling 200 juta. Kenapa kita mendorong di menu di angka itu? Kita bisa kepake. Enggak salah. Contoh misalnya, ini yang belum sampai dilihat di sebelah kanan, panggung kesenian. Orang ada panggung, orang duduknya di mana? Uangnya nggak cukup, belum beres. Uangnya nggak cukup. Jadi kita bikin di menu kita itu ada panggung, tentang media anggarnya ada proper supaya ada panggung. Itu orang bisa duduk di mana? Gitu. Jadi tak perlu lagi di kursi atau tempat penonton. Terus misalnya kayak kios. Memang kios kita itu kita bikin kecil. Itu nah lihat contoh di bawah. Dua orang enggak muat di kios itu. Ada kesalahannya. Jadi banyak seperti kayak food court. Ini orangnya baik di dalamnya. Tapi makanya terserah bejanya di kaki seperti. Udah ada di sepanjang dunia itu. Enggak sih kalau kios itu sama itu sebenarnya oleh sesuai lah istilahnya yang dia suka itu. Lanjut, jadi ini yang kami dapat sekarang. Jadi dalam mendampingi pelaksanaan BAK ini, jadi banyak ditemukan bahwa daerah ini master plan yang layak. Jadi kan kenapa kita dorong sesuai dengan pedoman itu? Kan, itu kenapa dia pedoman nanti pedoman master plan kita susun itu. Tapi sayang, itu kita hanya pakai gambar atau sketsa. Tapi dengan saya juga dengan Jawa. Apa yang perlu dilakukan secara fisik dan juga non fisik ini kan pembangunan itu nanti. Satu. Karena kita dorong juga dia akan fisik kemarin dari yang non fisik. Artinya kita arahkan dia akan fisik itu menuju ke pengelola di bagian yang terbaik. Itu saya. Jadi karena itu kenapa master plan itu gak hanya memuat mengenai sekedar visi aja master plan itu, tapi mengenai juga apa program visi yang bisa diarahkan untuk gereja ini. Terus ketika master plan ini membuat bangunan yang kembali membuat pembangunan yang kita lakukan malah justru menjadi merusak dari gereja yang awal itu tadi sebelum dibangun. Kayak tadi karena kita nggak ngapain perencanaan kita bangun asal-asalan. Jadi malah merusak. Dulu tanpa ada bangunan kita di angka kita itu, sekarang itu bagus. Tapi pas selalu kita bangun malah jadi membangun. Wisatawan terganggu, protes lah itu. Dan juga menghilangkan keunikan dari distrik kita itu sendiri. Terus yang kami kenal juga terjadinya tempat tinggi di luar dari kita sendiri dan lintas KM. Kita di kanan tidak ada master plan. Dia masuk dari kenepar, dia akan bangun. Masuk provinsi, masuk asal di tempat kerja itu bagaimana? Masuk dari Kemendes, karena Kemendes juga sekarang ada program fasilitasi sarana prasarana di desa wisata. Dan makanya sama, mereka juga minta master plan dan juga perencanaan di awal. Tapi kan misalnya kita nggak punya zonasinya, itu tadi campur aja. Yang membedakan hanya masalah warnanya aja atau jenis materialnya. Jadi yang mana kalau di angka pakai material ubinnya ukuran 30x30, nanti dari provinsi masuk ukuran ubinnya 40x40. Masuk dari KL nanti ukurannya 50x50. Kenapa ini warna yang beda-beda belum pulang? Masuk datanya, oh ini dari provinsi Pak, ini dari Kementerian Desa, Pak Lu gitu ya. Malah jadi merusak aktivitas yang ada di dalam. Jadi lagi kemparannya, kompetisinya nempel semua, kiosnya. Kalau ini yang kalau bisa, kenapa ada buku master plan itu supaya pada siapa pada saat siapapun yang nanti akan masuk dan masih dukungan ke DTU tersebut, daerah sudah punya plot. Oh ini kalian kalau ada yang masuk swasta silakan di sini, yang mau bawa bantu toilet silakan di sini. Jadi udah jurnasi-jurnasinya, jadi tidak merusak destinasi yang mau kita bangun. Itu beberapa sekilas gambaran dari evaluasi kami. Lanjut, ini tadi dijelaskan Pak Bayu. Lanjut. Next.
Nah ini yang kami perlu penekanan gini. Dan ini juga yang membuat kenapa dana di anak kita itu semakin tahun semakin berkurang. Dari sebelumnya dari 1 triliun. Dari 1 triliun ternyata kita hanya 1,750 miliar. Akhirnya ke tahun berikutnya mempengaruhi ke dari 750 miliar, sekarang jadi 450. Dan 450 itu pun yang bisa kita penuhi RK-nya hanya 3,66 kalau bisa yang dilihat kemarin. Jadi untuk kita dan 84 kabupaten kota kita mengalokasi di angka tiba-tiba yang 72. Karena nanti kita ini, jadi mau Bapak Ibu tidak merasa senang sudah diundang di sini, habis itu nanti di pada saat bulan Juli keluar dengan alokasi baru sudah dapat saya dapat sekian. Kita masih berproses sampai Desember. Ya kalau ternyata misalnya RK yang tidak sesuai dengan yang di target alokasi akan dicoret, akan blokir. Tidak sesuai dengan DD-nya, ya itu akan dicoret. Ini contoh misalnya waktu bulan 3 kemarin, waktu bulan Juli dapat 81 daerah alokasi 450 miliar. Pada saat pekerjaan RK, jadi ada beberapa daerah yang sebulan dapat misalnya 10 M, karena RK-nya atau DD-nya ini 8 M, jadi kita berupanya 8 M, tidak sebesar yang waktu dialokasikan. Kita kembali ke dokumen pendukung DD-nya. Ini ada dari 81 tadi itu ada 9 kabupaten kota yang kita dapat alokasi setelah approve di bulan Desember. Jadi kami mohon bantuannya, dukungannya, ya kita kerjasama lah kolaborasi supaya tidak terjadi. Karena ini akan mempengaruhi ke tahun berikutnya. Tahun berikutnya kalau kita yang bisa 1,366 M misalnya yang bisa kita approve, itu akan mengalir ke yang kedua empat jadi malah dikurangi jadi 3,50. Efeknya kapan? Kalau kasih Bapak Ibu, terus ke daerah yang akan terpakai kecil. Karena kita cuma akan bisa menyenangkan semua daerah harus digambar. Kembali kita ke dokumen yang tadi. Lanjut. Next. Ini mohon diingat tadi usahain Bapak juga bahwa kita menjadi pionir. DTW yang Bapak Ibu usulkan itu akan menjadi lokasi prioritas yang akan diikuti kembali bidang yang lain. Jadi kita kuncinya. Jadi mohon Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan bidang-bidang lain. Karena nanti akan ada di AKPU, di AK Industri Kecil Menengah, di AK Perdagangan, UMKM, dan juga di Kementerian. Jadi itu akan dikunci di level kecamatan. Jadi kalau misalnya di kecamatan A, blok pre dengan DTW yang Bapak Ibu usulkan, di AKPU kan masuk ke kecamatan itu. Di AK Lipon Industri, nggak bisa di luar itu. Jadi akan ada misalnya kalau ternyata di luar kecamatan itu, maka akan di blok. Karena kita juga koordinasi nanti ke di level KL dengan Kementerian PUPR, dengan Kementerian LHK dan juga apa kan koordinasi juga. Dan otomatis itu nggak akan bisa dibuka untuk pilihnya di Kristal. Lanjut. Ini tadi sudah sampaikan terkait lokasi prioritas. Lanjut. Nah yang ini saya ingin tekankan ini masalah kadang-kadang masalah tanah klinik ini kita masih belum pak beberapa daerah masih banyak pertanyaan artinya ini kami ingin tekankan kalau dia lahan milik pemerintah daerah kami akan minta sertifikat atas nama pemerintah daerah. Kalau dia lahan pribadi atau swasta kami akan minta akta hibah dari ini boleh pejabat bawah akta tanah. Bagi lahan pemerintah desa, daerah, atau pusat, atau KL lain, atau PD lain, kami akan minta kelengkapannya itu adalah selain bahwa itu sertifikat atas nama KL tersebut, ada juga MOU atau apa, bukti antara Pemda dengan KL tersebut dan instansi tersebut. Karena ini kaitannya dengan apa? Pengelolaan dan pemeliharaan aset setelah dibangun. Jadi contoh bisa kita tahu di lahan LHK. Setelah tidak dibangun, itu masalah pemeliharaan siapa? Apakah LHK atau PK? Jangan sampai nanti terjadi pembiaran. Karena ini terjadi waktu kita sebelum menekankan ini, dibangun di Taman Nasional atau di Tanah Lokal Kana. Dibangun Bajibu, dibangun Jalan Putus Pria, tiba-tiba ada rusak. LHK lepas tangan, karena mereka belum dihibahkan.
bangunan itu untuk mereka. Jadi nggak bisa nanti aset mereka, jadi nggak bisa mengalokasikan anggaran pemeliharaan. BPK juga kayak gitu, karena dia nggak mengalokasikan anggaran pemeliharaan dan tidak bisa memelihara di lokasi tersebut, akhirnya tadi bangunan tersebut jadi rusak, nggak terurus, nggak terawat tadi. Karena nggak di awal ada perjanjian, jadi dari awal kita minta ini ada perjanjian atau surat izin penggunaan dari saham tersebut. Inilah pemerintah di sini juga kadang-kadang. Jadi tolong dibedakan, karena sekarang aset desa dengan aset BPK itu udah terpisah. Karena desa sekarang udah memiliki transaksi aset sendiri. Yang ini nah, kalau dia tanah desa, ya ada sertifikat tanah desanya, atas nama desa. Jadi bukan tanah udah, tanah ada atau tanah layak. Karena itu kadang-kadang nanti dengan kalau tanah ada atau tanah layak, kadang-kadang nanti masuk ke hibah. Jadi kalau dia lahan desa, itu ada sertifikat desa. Dan ini juga perlu nanti perjanjian kerjasama antara Pemkab dengan desa tersebut. Jangan sampai nanti yang bangun Pemkab, dinas, desa merasa memiliki, sudah terjadi pembiaran juga. Nah, ada kerusakan listriknya, airnya, tidak bisa terlaksana, akhirnya jadi maka itu bangun. Ini yang kami masalah mengetahui. Terus terkait dengan OPD, beberapa OPD kami perlu kenali banyak yang level eselon 4, eselon 3 untuk bidang pariwisatanya. Yang kami ingat bahwa ini nanti adalah dia eselon 2 karena terkait dengan KPH, kuasa penganggaran. Itu ada di daerah. Jadi OPD-nya itu harus memang bidang kuasa itu level eselon 2. Terus master plan yang tadi ada, nanti ada pedomannya. Dan berkait juga penerapan daya tarik wisata ini, kenapa perlu ada istilah bupati atau kepala dinas? Supaya jelas, ini DTW yang harus berbicara atau enggak. Dan sampai nanti ada DTW baru, tiba-tiba itu nanti jadi alasan pemerintah daerah mengajukan perubahan DTW di tengah jalan. Kita tidak masuk itu karena kita tidak tadi istilah penerapan DTW ini. Lanjut. Ini kan tambahan yang tadi perpres jenisnya nanti Pak Bayu bisa lihat di perpres nomor 1563. Jadi semua lengkap terkait dengan gambar-gambarnya semua apa aja rencananya ada di situ semua. Jadi ini pedoman penyusunan rencana master plan kita. Nanti silakan berperan di sana. Karena kami juga akan menilai master plan juga. Dia sudah dibuat dia di atas ambang 60. Nilainya, poinnya. Kalau di bawah dia 60, akan kita tolak. Lanjut. Ini mohon Bapak Ibu mengenali tipologi DTW-nya. Kalau dia wisata di daerah pantai, sungai, danau, waduk, itu masuk ke milu wisata bahari, perairan. Kalau dia misalnya ada taman nasional, situs geosek, perkebunan air terjun, air panas alami, matahari, masuk ke wisata alam. Kalau dia misalnya rest area, pemerintah istana, wisata budaya buatan, wisata religi, masukkan ke ininya wisata budaya dan perkotaan. Kalau dia desa wisata, tempat yang berwisata, tempat wisata itu masuk ke wisata kedesaan dan desa wisata. Ini kaitannya nanti kita dengan kerencian yang disusulkan. Karena nggak bisa lintas menu, rencian ini nggak bisa lintas. Jadi kalau yang DPW-nya, IP-nya wisata bahari, contohnya, maka selain dengan perjalanan dan wisata bahari. Lanjut. Ini menunya ada di Uli Junis. Tapi yang menjadi perhatian yang contoh Bang Tanggung ini itu. Jadi ada beberapa item-item rencana ini yang memang kita gabungkan jadi satu paket ya. Kalau nggak disusulkan itu akan kita tolak. Kalau nggak satu paket. Jadi lanjut. Nah ini kayaknya gambarnya, mungkin agak kecil lah, tapi contoh misalnya yang satu paket misalnya dia fasilitasi rekreasi penunjuk pilihan wisatawan yang di kawasan wisata alam Bali. Jadi dia harus mengusulkan di fasilitas rekreasi itu misalnya ada pelajaran yang pengunjungnya, ada dapur taman, ada gazebo, ada belajar kulinernya, ada kursus kuliner, kursus untuk mata, kalau nggak disusulkan salah satu desa itu akan menolak. Jadi hal kayak gitu perlu diperhatikan. Yang menu fasilitas umum misalnya, dia harus ada tempat parkir, tempat ibadah, toilet,
toiletnya juga ada perlengkapan di dalam, termasuk kloset duduknya, termasuk pionerian toilet dan penyandang disabilitas, janitornya, airnya sebenarnya. Dan sampai kita bangun toilet, tapi sebenarnya tidak ada. Jadi kita toiletnya tidak bisa dipakai. Karena menu kita itu toilet itu sudah standar pariwisata. Tempat kesempatannya sampai 500 juta sampai 400 juta itu toilet. Jadi mau diperhatikan pada saat di ini. Jadi ini resep ini yang untuk yang mudah kita buat. Dan ini kami harap juga untuk di rumah masih berlaku karena kita tidak akan merubah lagi resep menu. Karena resep itu semakin lama sekali sudah perpres itu. Jadi kita masih peraturan menteri, masih kita rubah gampang setahun. Tapi ini kami sudah perpres, kita tidak mau lagi apa. Jadi ini boleh nanti kita lagi ke 2024. Dengan TIC bisa nanti diperhatikan juga karena ya, itu sudah kita perhitungkan dengan termasuk sampai ke perlengkapannya, ruang pengelolanya, sampai barang-barang di dalamnya itu sudah kita perkirakan. Itu ada TIC itu sampai harganya 2 miliar, sampai 1 miliar, dan kemudian ada 2 atau 1 lantai. Karena baik waktu sebelumnya, waktu kita hanya bikin satu paket, hanya TIC misalnya, ada perlengkapannya. Bayar itu kantor di apa TIC itu karena kosong, anggaran APBD tidak ada mengisi perlengkapannya. Habis itu tiba-tiba setelah setahun tiba-tiba tahun mana sebenarnya sebenarnya katanya tiba-tiba jadi kantor dinas TIC. Ada yang malah jadi kantor perang. Itu ya, jadi ini kita bikin jadi satu paket ya. Jadi mau dipertimbangkan pada saat usulan. Lanjut. Next. Ini timeline masih tahun 23, masih belum di secara diunggah, tapi hampir tiap tahun hampir sama ini prosesnya. Jadi misalnya kita sekarang ini Maret, kita proses seperti ini, nanti seperti tadi di Pak Gunawan, tanggal 20 Maret, kita sudah minta usulan, nanti akan kita verifikasi. Bulan April kita sudah nanti penetapan lotre dari pinjam di sini akan menjadi shortlist. Mei ke Juni sudah proses Krishna. Jadi Krishna Juni sudah penetapan lokasi. Dan ini prosesnya tiap tahun sama. Jadi mohon Bapak Ibu memperhatikan. Ini sambil jalan juga kita. Sekarang bisa kita dari Juni 2024. Bisa berjalan juga di akhir 2023. Dan 2000 tahun depan juga kayak gitu nanti. Kita nanti ketemu 2004 dan membahas nanti prosedur 2005. Jadi bulan tanggalnya sama tiap tahun. Gak masalah tanggal-tanggalnya aja nanti yang berbeda dan disesuaikan dengan libur hari raya dan juga libur cuti bersama. Ini mohon diperhatikan untuk timeline. Lanjut. Next. Ini ada 192 media tulis. Saat ini di wilayah PD saat itu ada sekitar 93 kabupaten kota provinsi. Lanjut. Dan tadi seperti yang disampaikan Pak Teguh. Jadi di tengah kan kita tentu saat ini sudah ada 7 wisatawannya. Jadi kita nggak mau lagi, kita nggak mau apa TTW yang belum masih nol wisatawannya. Kita masih yang mudah. Karena itu kan tadi di tempat Bali itu adalah kunjungan wisatawan ke DTW, bukan kunjungan wisatawan ke kabupaten. Pak Tani, mungkin bisa dicapai sedikit. Oh iya, lanjut, next. Ini adalah sumber dana yang jadi pertama, perhatikan jawaban pengusulan. Terus yang kedua, DTW tuntas dalam satu tahun. Yang pilih master plan dan DD. Jadi mohon, Bapak Ibu, master plan sama DD sudah harus dikerjakan bareng dari sekarang. Karena kita nggak akan, jangan sampai nanti RAD disukai atau mengarang-arang indah sehingga nanti pada saat penentangan RK kalau jadi, anggari nggak cukup kita perhitungan dengan BNI. Terus mohon Pak Peda berkenasihannya sama PD pada saat terkait kalau mengusulan, karena satu video sekarang kan jadi semua usulan oleh Pak Peda karena ini kayak video nanti yang bilang yang lain itu tadi saya. Bahwa apa yang disampaikan oleh dinas pariwisata akan menjadi acuan juga opini yang lain. Terus yang berikutnya perhatikan karakteristik DTW-nya, karena ini kaitannya juga nanti dengan
ke rincian dulu yang usulan rincian lapangan kami ini disusulkan dan tidak ada lintas peno. Terus ini tadi sudah keputusan detailnya. Terus yang berikut adalah pastikan sebelum saya tanya usulan daerah yang tertuang di RAD itu ada di master plan. Jadi jangan sampai RAD yang menunjukkan toilet dan bla bla, tapi di master plan tidak ada toilet, penempatan toilet, tidak ada penempatan, itu akan kita coret. Dan begitu pun juga dengan DD. Jadi saya disuruhkan toilet ada di DD-nya, disuruhkan misalnya arsitektur ada di DD-nya. Dan itu ada di master plan-nya, di site plan-nya, di zonanya. Dan sampai disuruhkan macam-macam, tapi tidak ada di master plan, tidak ada di DD-nya. Itu sama saja kita ngimpi. Perhatikan unit cost kegiatan dan komponen. Kita sudah ada standar biaya komponen, ada standar biaya dari masing-masing menu itu. Jadi disesuaikan tadi itu sudah memperhatikan juga dengan kondisi kemahalan itu kita sudah perhatikan juga. Jadi mohon tidak melenceng dari situ. Lanjut. Ini singkat aja nih. Ini kami terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sarana yang bersumber dari dana alokasi khusus. Ini kami coba benchmarking dari apa yang dilakukan oleh Pak Adal di Wakatobi. Lanjut. Ini di awal kita sudah minta bahwa daerah itu ada suatu yang kesatuan untuk pengelolaan dan pemanfaatan sarana-prasarana bersumber dari dana alokasi khusus. Jadi ini akan kita tagi juga bisa ya. Dan ini juga yang di APBPK kan kepala daerahnya sudah terletakkan bahwa setelah dikelola ini dikirnya akan dikelola apakah Inaus, Bogdalwis, Bumdes, ya ketiga tidak ada suatu pernyataan itu. Tiba-tiba pas sudah dibangun misalnya Bapak Ibu kan kalau sana belakang ini kan terletak juga karena di awal kita sudah ditanya dan ini akan dasar kita apa, oh ini kemana kok bangun kok jadi matra ini. Ini mohon diperhatikan Bapak Ibu. Lanjut. Ini dari permintaan ini juga sudah ada terkait dengan pemanfaatan daerah ini sudah ada peraturannya. Dan seperti yang dilakukan Pak Nadal di Wakadobi itu adalah kerjasama pemanfaatan KSP. Itu lebih pas untuk daerah ini. Nah, ada memang mereka dalam ini menjadi pemanfaat ada di pemerintah itu ada disewakan, ada pinjam pakai, ada penggunaan munasra, atau munasra guna, atau bisa pihak infrastruktur. Jadi kalau bisa dikaca dari yang dilakukan oleh Pakat Mobi, mereka melakukan dengan konsep KSP, juga sama pemanfaatan. Itu apakah di KSP ke Bodanwis, atau ke Bundes, atau ke pihak ketiga. Lanjut, nanti bisa dibaca sendiri Bapak Ibu ini, lanjut. Ini yang dilakukan oleh yang apa? Bagaimana mereka isu pemanfaatan dan milik daerah ini seperti apa? Harus pemanfaatan di atas seperti apa? Dan langkah strategisnya seperti apa? Nanti bisa dibaca, lanjut. Lanjut. Nanti untuk lebih awalnya bisa mengundang Pak Nadal dan Pak Tobi ini realisasi kasus Pak Tobi ini di trade BPA kan 21 bahwa mereka dari kesan kontribusinya itu hampir contoh misalnya dengan kita KSP-nya di Marina Togo Wondu ini bisa kontribusinya 148 juta per tahun dengan berkelolaan yang ketiga bandingkan dengan misalnya kita masih berputar dengan retribusi kita mengharapkan kita bangun DHK retribusinya hanya 1.000-2.000. Baik kalau wisatawan dan datang ke sana 3.000 orang kali 1.000 atau kali 2.000 itu cukup berapa? 6 juta per tahun atau per bulan. Sementara kita investasi di sana diantar-diantar misalnya 5M, 10M kita cuma dapat PAD-nya hanya 6 juta cuma. Kan miris investasinya. Belum lagi kita merasa nanti biaya listriknya, airnya, belum lagi dengan honornya, dengan kebersihannya. Ini bila memakan hobi, mereka langsung kasih kabar ketiga. Selesai, tidak ada urusan pemeliharaan lain karena semua sudah terjadi ketiga. Dan daerah juga bisa memikirkan konsep ke daerah-daerah yang lain karena tidak akan sibuk nanti mereka mengurusi ITW yang sudah diserah ke Bayu sebagai lanjut. Ya, ini hasil percaya mereka bahwa aset terkelola dengan pemeliharaan, masing-masing sesuai yang menentukan menjadi sebuah pemeliharaan PAD-nya
dan juga pengelolaan masyarakat. Cuma komunikasi anggarannya ini jelas dengan data masuk BN. Ini yang dilaksanakan oleh Pak Kapolri bisa menjadi listening building kita. Dan kalau Bapak Ibu bisa apa bisa mempertanyakan Pak Kapolri itu jadi bayar lagi. Lanjut. Itu dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, keren. Ya Pak Andi, terima kasih. Pak Andi luar biasa sampai nggak terlihat waktu gitu ya. Tapi kurang lebih intinya pemimpin tadi penjelasannya memang yang menjadi masalah.